Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak masak untuk isteri saya, cinta-cinta yang saya sayang, untuk Sabah ni. Hari ini saya nak masak, kita masak simple je. Di mana kita ada sayur campur yang saya sudah potong sikit. Di mana kita ada baby corn, kacang buncis, apa ni, cendawan, cauliflower, brokoli, cauliflower, sorry, dan cili, dan sotong yang kita dah potong, yang sudah selai apa semua. Lepas tu, ini adalah, kita tengok ni adalah cili, cili kering yang saya dah blend dan saya dah tumis. Okey, kita akan masak. Ini kita akan potong cili sikit. Okey, saya akan potong cili, cili hidup. Okay, kita akan potong cili hidup. Cili hidup ni kita plan apa, plan kita nak ni, kita dah bagi kita nampaklah menarik sikit, sensi kalau tu ada warna hijau dan apa ni ada warna merah lah kan, nampak dia kan. Saya maksudnya saya pakai ni pakai kotak, kita pakai satu saja. Okey, dan saya akan panaskan sampai api. Okey, dan sebelum tu kita pun akan buat ni ada ayam, saya akan buat ayam goreng macam ayam goreng KFC, di mana kita akan goreng lah. Tapi walaupun saya dah potong 12, kita akan tak adalah masak banyak sangat, kita akan makan isteri dan anak-anak je. Okey, sayur ni walaupun kita dah potong, kita dah cuci, kita kena cuci sekali lagi lah. Sebab kita kena cuci, sebab walaupun kita dah ni, kita kena cuci sekali lagi lah. Tak banyak pun. Okey, kita dah panaskan, kita tunggu kuali tu panas dan kita akan masak. Okey, tunggu sekejap ya. Okey, minyak kuali pun dah panas dan kita letak minyak sikit. Kita tak minyak sikit dulu. Okay, okay, kita akan letakkan sikit sambal ni. Saya nak letak dulu ni, simpan. Walaupun kita dah ni, kita perlukan, kita akan letakkan sekiran sikit. Ini sos timbul sikit. Ini jangan lupa, maggi cuka rasa jangan lupa. Dan kita letakkan air sikit lah. Okay, saya tak letak air paik, saya letak air kuih sikit, air panas ni. Okay,
baca depan dulu yang ada saya tanya dulu. Sotong ni walaupun kita dah basuh kita kena basuh sebab sini tak ada air. Masa dia potong dah kita dah basuh, kita kena cat air dari kedas. Kemudian ni kita kecil lagi lah. Okey, sotong ni kita ikut berapa banyak kita nak letak. Okey, ikut kita rasa tuan-tuan dan puan-puan, saudari, makcik-makcik, datin-datin, tansi-tansi boleh ikut kita rasa lah berapa banyak letak. Macam saya, kita tak payahlah letak banyak-banyak sebab kita ada sayur apa semua. Okey, cuba kita ala kadar lah. Okey. Okay, sekejap, saya akan letak dulu. Tunggu sekejap ya. Okey. Macam ni kita letak sotong dulu . Jadi saya letak sotong, saya dah basuh. Letak sotong dulu. Mungkin boleh tengok. Tuan-tuan boleh tengok. Okey, ini saya cakap tadi. Okey, kita yang berhenti kita letak sotong dulu. Okey. Mungkin ada cakap kenapa ni. Saya tengah kita tengah berhenti dia. Okey. Di tengah media tu kita akan letakkan sayur yang kita dah basuh tadi. Okey. Sebab kalau dalam rumah ni kuat makan sayur. Okey, kita tunggu sekejap ya. Okey, tunggu, kita nak tunggu sayur tu, tiga-tiga ayam ni kita letak air dulu sebab itu lah kita bagi dia agaknya lembut sikit lah. Okey, dia ayam ni kita letak air dulu. Kita nak bagi dia lembut dan kita nak goreng ayam goreng KFC. Sebab kita akan masak ni, sepatutnya saya nak buat sebenarnya paprik sayur dengan udang. Tapi kita tak ada daun limau. Okey. Kita ala-ala paprik lah. Okey. Lepas tu kita buat cili sikit. Seelok-eloknya, kalau kita nak masak ni, sayur ni, kita jangan terlampau dia lembik sayur. Kalau kita masak terlampau lembik sayur, di mana asiat dia kurang. Okey, tengok macam saya tunjuk ni. Okey, boleh tengok. Okey. Kita tunggu macam kacang boncis ni. Jangan bagi dia nampak dia terlampau masak sangat. Dia half-half lah. Kita masak macam half-half. Okey. Kita tunggu dia. Lepas tu kita boleh angkat. Okey. Itu kita boleh angkat. Okay. Kalau kita nak rasa, kita rasa sikit. Kita akan rasa. Bismillah. Kita tak garam sikit. Wah, kita kena tak garam sikit. Okey, kita dah masak dah. First, okey, kita nak angkat. Okey, kita akan angkat.
Oke, tunggu sekejap. Oke, ini yang saya sudah masak, menu yang pertama, paprik. Mungkin yang akan rasa, wah sedap kan tengok paprik ni. Oke, bau dia pun kata, makan panas-panas sebab rumah saya tengah nunggu nak balik. Sebelum saya ni, saya masakkan dia duduk panas-panas. Okey. Apa-apa. Menu yang kedua adalah ayam goreng KFC. Okey. Kejap lagi saya tunjukkan cara-cara untuk masak ayam goreng KFC. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pakai tepung campuran tepung krep kangkung. Sebenarnya ini adalah tepung saya pakai untuk gorengan KFC. Okey, ini banyak. Nanti membagi lah. Kita pun tak pakai banyak sangat untuk nak goreng ayam ni. Okey. Nak bagi pedas. Okey, macam mana nak bagi pedas? Kita akan letakkan cili powder sikit. Okey, tunggu sekejap. Saya dah letak ada cili powder sekejap. Okey, ini adalah telur. Macam mana kita saya sebutkan dari ni adalah kita telur dia ni. Kita kacau-kacau, kita letak sikit rasa sikit. Kita letak garam sikit, kita letaklah bagi cukup rasa. Di mana kita nak celur dia. Kita nak celur dia baru kita balut dengan tepung. Yang penting ayam ni kena masuk. Sebab ayam ni saya dah basuh tadi. Sebab saya simpan dengan air. Sebab dia kata ya. Ya, saya kena simpan kena basuh balik lah. Okey. Di mana kita akan letakkan kuali. Kita akan panaskan. Okey, ni. Okey. Ini kita tengok tepung. Okey. Ini bahan dia yang saya dah tu. Kan jadi masak pedas lah. Kita tak perlulah banyak sangat. Orang kata kan, kalau banyak membazir nanti. Okey. Untuk apa-apa dulu ayam ni. Okey. Sekejap dia. Ayam yang kita dah basuh tadi, kita akan letakkan dalam telur. Okey. Ni ada, kita start dengan telur sebelum kita nak goreng. Ok, kita dah panaskan tu dan kita letak minyak. Untuk yang tu, kita dah salut tadi. Ok. Kita dah salut. Yang ni, sebab dia akan jadi meresap di dalam ayam. Tak resap. Dan kita akan letak di tepi dan kita letakkan tepung. Okey. Kita letak tepung dia. Boleh tengok macam ni. Mungkin anda nak tengok macam mana saya letak. Okey, sebab kita ada sudu. Okey, ini minyak yang saya dah panaskan. Tengah panas kan? Saya letakkan dia. Okey. Kita akan gaul. Kita nak letakkan ni. Okey. Kita tengok ni. Nampak ke? Okey ni. Okey nampak eh. Saya. Okey. Ini kita letakkan. Sebatikan. Okay. Kita sebatikan ayam ni. Sebab kita nak goreng. Okey. Kita letak di tepi. Mungkin susah sikit. Okey, kita letakkan tu. Dan kita akan ambil ayam lagi tadi. Ayam yang tadi tu sebab minyak belum panas, kita kena masukkan dulu. Okey. Sebab kita rasa nak kacau dia kan. Tepung ni. Apa-apa sekejap lagi saya akan tunjuk tempat dia masak. Okey.
Boleh tengok eh ayam dia. Ni ayam mesti sudah mini. Okey, minyak belum panas lagi. Okey. Ayam apa? Ayam KFC. Okey, untuk saya, isteri dan anak. Okey. Dan saya akan masak. Okey. Tunggu minyak nak panas sekejap. Okey. Tak apa, cukup dulu sekejap. Okey. Ini kita basuh tangan. Sebab macam saya, saya duduk kat dapur, kita dah pakai ni, kita perlu basuh. Senang. Jadi, kalau kita basuh, tak ada dah orang kata banyak senyap mangkuk kat dalam ni, apa semua kan. Just kita basuh, kita cuci. Okey. Okay. Apa? Kejap lagi kita sambung masak. Okey. Ini ayam KFC yang saya dah buat. Okey, panas lagi untuk makan dengan keluarga sebab orang rumah isi belum balik. Okey. Okey, ini menu kita. Okey, menu KFC, ayam goreng KFC. Apa ni? Paprik. Tapi tak ada daun limau je. Paprik. Paprik campur sampai seafood. Okey, kita nak makan, makan malam. Okey, saya masak dulu. Okey. Panas-panas. Okey, kita sebagai suami, saya cakap kita sebagai suami, walaupun hari ni saya tak kerja, saya masak untuk isteri saya yang saya sayang, yang saya cinta. Sebab kita sama-sama kena korban. Ingat SOP COVID belum habis lagi. Kita kena lawan. Kita jaga kita. Peace. Hormati kepada rakyat Malaysia. Kenalah berhati-hati. Ikutlah SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.